Kalau aku sih maunya punya anak 7. Ih, memangnya kamu sanggup punya anak sebaik itu? Ya disanggup-sanggupin lah, Mbak. Aku ke belakang dulu ya. Ke belakang. Aku mau sholat dulu ya, Mbak. Belum sholat Isya. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ibu? Apa sih maunya nih, Ibu? Ngurjain aku kali ya? Bu, Ibu jangan mempermainkan saya ya. Ibu pikir saya nggak capek apa bolak-balik terus? Hasil ronsen, anak ibu dan bapak sama sekali tidak menunjukkan gejala asma yang akut. Tetapi untuk yang lebih pastinya, kita harus menunggu hasil pemeriksaan medis selanjutnya. Nggak mungkin Dinar itu nggak kenapa-napa. Soalnya tadi pagi aja asmanya kambuh begitu parah. Iya dok. Gimana kalau anak saya asmanya kambuh lagi? Sementara kami tidak ada di rumah. Apa tidak sebaiknya dia dirawat di sini saja dulu? Paling tidak untuk sementara waktu, dokter.
Sayang, istirahat sini dulu ya. Untuk merawat kesembuhanmu, hanya rumah sakit ini yang terbaik. Aduh, Pak, Ma, kenapa mesti dirawat hidup segala sih? Mana rumah sakitnya kayak gini? Nah, jenis penyakitmu itu hanya bisa ditangani di rumah sakit ini. Istirahat ya, sayang. Biar cepat sembuh. Makasih ya, Ma. Iya. Pak. Iya, Pak. Ada apa di sini? Ada suster yang mati, Pak. Mati? Iya. Katanya sih mengerikan. Suster siapa, Pak? Mona, suster Mona. Ini sih, Bu. Pak. Iya, Ma. Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa, tadi Dinar cuma kaget aja, Ma. Iya. Iya, Om. Nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa, Ma. Ih, sumpah parah. Nih, gua bawain makanan kesukaan lo. Kerang saus padang. Thanks ya, La. Lo tuh emang sahabat gua yang paling baik, tau gak? Ya jelas lah. Lo tau gak ya, kalau sampai suster tahu nih ya, bisa-bisa gue dikawin sama dokter. Gimana dong? Itu maunya lo, sayang. Oh gitu ya? Nar, lo kenapa sih mesti dirawat segala? Gak tahu tuh. Bokap sama nyokap gue. Tapi kenapa mesti di sini? Emang ada rumah sakit lain ya? Aneh. Semalam perasaan gue ada yang aneh. Aneh apanya sih? Semalam itu gue dengar kayak ada bunyi duk duk dari kamar sebelah gue. Bunyi duk? Iya, bunyinya tuh kayak orang lagi mukul-mukulin tembok. Lo salah dengar kali. Dinar sayang, lo dengerin ya, ini tuh rumah sakit, bukan sasana tinju. Mak, gue tuh serius. Gue bener-bener dengar orang lagi mukul-mukulin tembok. Kurang kerjaan banget itu orang ya. Malam-malam ukurin tembok segala. Tapi lo yang lebih kurang kerjaan. Ngapain juga sih lo dengerin orang ukurin tembok? Ah, gimana kalau lo bete mendingan lo dengerin tuh musik. Terus lo joget-joget deh di kamar. Woi, kok lo bengong sih? Ntar kalau kesambet gimana? Gimana kalau kita cari tempat biar makan tuh kerang?
sekitar tuh kan kubur jadi naga terus makan loh. Wah, marah abis. Yuk. Dok, gimana keadaan saya? Udah baikan kan? Itu terserah kamu. Kalau kamu pengen cepat baikan, ya kamu harus bisa menahan diri. Maksud saya, sebaiknya kamu harus menghindari makanan yang menjadi pantangan orang yang kena penyakit asma. Ya, sekali-sekali bolehlah. Tapi udah itu, jangan lagi ya. Iya, dok. Bandel sih. Pakai kalau dibilang pantangan, ya jangan dimakan. Kau mau penyakit kamu tambah parah? Tambah bengit? Sus. Semalam saya nggak dengar suara dari kamar sebelah. Udah. Kau makan dulu, minum obat, terus istirahat ya. Obatnya di situ ya? Ngapain di sini? Masuk sana. Pak, meetingnya nggak bisa ditunda. Kita kan belum jengukin Dinar hari ini. Ini meeting penting, Ma. Penting mana sama Dinar? Harusnya dia juga dirawatnya di rumah aja, Pak. Kalau kita rawat di rumah, semakin repot. Kalau dia kumat terus Papa nggak ada di rumah, gimana? Jadi Papa keberatan kalau Dinar dirawat di rumah? Ma. Dinar itu anak kita satu-satunya, Pak. Mama mulai lagi deh. Mama heran. Papa peduli nggak sih sama anak sendiri? Kan enak kalau kita rawat di rumah. Mama bisa ngawasin dia. Saya ini kan yang melahirkan Dinar. Jadi saya yang paling tahu soal Dinar. Saya ini kan ibunya. Banyak yang Mama belum tahu.
Mang. Mang. Mang Udin kan? Tahu nama aku dari mana? Dari Suster Nunik, Mang. Mang, saya mau tanya cerita tentang kamar yang di sebelah kamar saya, Mang. Semalam, saya ngedengar suara orang berantem, terus suara ibu... Tidak. Kamar itu kosong, nggak ada siapa-siapa. Kamu jangan sekali-kali masuk situ. Tapi semalam saya... Sudahlah. Kamar itu sangat rapuh. Nanti kalau kamu masuk situ, ada yang roboh, kamu ketimpa. Tepak dong, gue bawa apa. Gue tahu, lo pasti mau ngasih surprise buat gue kan? Iya sih, cuma... Ya lo tebak aja sendiri. Bebek-bebekan ya? Mana? Gue maksa sih. Apaan dong? Buku, novel, majalah, komik, apaan? Mana? No. Terus apaan lo? Tadaaa! Wow, apa ini? Ya lo buka aja sendiri. Kayak keren. Ya iyalah. Kan lumayan lagi buat nemenin lo kalau lagi sendirian. Kalau lagi kanker, tiba-tiba lo ketemu sama lo terganteng yang minta ampun, jodohin ke gue ya. Gue nikah deh. Gila. Gue jadi keluarga yang bahagia, sejahtera, dan damai selalu. Ngarep banget. Yain aja. si Bimo belum ngejenguk lo ya? Iya tuh, gak tahu. Minta diputusin kayaknya di sana. Lega lo diputusin. Ntar lo nelfon gue nangis-nangis ngomong gini. Gila. Aku gak mau putus sama Bima. Aku tuh cinta, aku tuh sayang. Bima, Gak. Dulu bikin kasur gue rusak aja deh. Sayang, aku bawain bunga nih buat kamu. Ya. Makasih ya, sayang. Oh iya, ada satu lagi, sebentar. Enggak. Ini dia. Lihat. Wow. Makasih, Nek. Bebek-bebekan. Tenang. Kayak Akila ya. Iya, kayak Akila. Gue ngerasa banyak kejadian-kejadian aneh selama gue di sini. Pertama, gue dengar orang mukulin tembok. Tembok sebelah kamar gue. Besoknya gue mergokin. Itu kamar ada yang ngisi. Ibu-ibu sambil gendong bayi. Tapi pas besokannya gue cek, kamar itu malah kosong. Ner, lo tuh parnoan tau gak? Kebanyakan minum obat. Enggak. Gue serius.
Dan semalam waktu gue lagi make teropong dari lo, gue liat ibu-ibu muda itu lagi. Udahlah sayang, yang kayak gitu jangan kamu pikirin. Mendingan sekarang kamu istirahat, deh. Apa menurut lo ini rumah sakit ada hantunya gitu? Gak tahu juga sih. Lala, gimana kalau ntar malam lo nginep di sini, nemenin gue, ya? Yeah? Ya? Yeah? Loh, kok gue sih? Kenapa nggak Bimo? Takut ya lo? Enak aja. Tapi kan Bimo cowok lo, sayang. Misalkannya dia itu cowok gue, dan dia malah dia macem-macemin gue lagi. GR, kamu jangan GR. Siapa macam-macam sama kamu, jangan GR, jangan GR. Aduh nggak, ya. Please banget, ya. Apaan sih tuh? Seng, gara-gara gue beli makanan di luar. Banget lagi. Nar. Ke toilet. Mau gue temenin gak? Nar, lo kenapa sih? Lo berantem ya sama Bimo? Gue lagi pengen sendiri. Lo gak usah ikutin gue lagi. Tunggu di kamar ya, Dar. Mana semuanya? Ya. Terus teman saya yang kemarin mana ya? Yang nemenin saya nginep di sini. Wah, saya nggak lihat tuh. Semalam pas kamu kena serangan asma, situasinya panik, heboh. Mungkin teman kamu udah pulang. Ikutan panik kali. Makasih ya, Sus.
Kenapa sih lo pulang gak bilang-bilang gue dulu? Ntar malam lo nemenin gue nginep di sini lagi kan? Bener. Kayaknya gue gak bisa deh, Nas. Soalnya besok gue ada kuis. Oh, gini aja. Kenapa gak lo minta temenin Bimo aja? Iya, gak apa-apa kan? Suara lo kenapa sih, lah? Kok kayak orang ketakutan gitu? Hah? Apa sih lo? Gak. Gak apa-apa kok gue. Ya udah deh. Makasih ya, lah. Iya, Beb. Ada apa? Bim. Kamu lagi di mana? Aku lagi di jalan. Mama nyuruh aku ke rumah Uwa di Bandung. Beb. Kamu mau apa, kan? Enggak. Enggak apa-apa kok. Aku tuh cuma lagi kangen aja sama kamu. Ya udah, habis dari Bandung aku langsung nemenin kamu. Oke? Iya. Yeah. Miss you, Beb. Ini bagian belakang gedung rumah sakit. Gak ada pintu keluarnya. Enggak, Sus. Tapi jelas-jelas saya tuh ngeliat. Ibu-ibu itu jalan ke arah sana. Yes, saya gak mungkin salah lihat. Coba kamu cari sendiri. Apa ada pintu keluarnya di sini? Sekarang kamu udah puas kan? Aku harus balik dulu ya. Ini adalah 209 atau percaya setan? Kamu takut? Tolong!
ngapain sih kamu ngintip-ngintip kamar ini terus? Shh. Di dalam lagi ada bapak-bapak, ibu-ibu lagi berantem. Mana? Tuh kan, gak ada apa-apa kan? Ruangan ini kosong kan? Tapi tadi saya ngeliat ada orang lagi berantem. Udah deh, gak usah ngaco. Kamu ngapain masih di sini? Ayo! Ayo! Halo. Mama, kok HP-nya gak pernah aktif sih, Ma? Dina teleponin rumah juga gak ada yang angkat. Mama kemana aja sih? Gak kemana-mana. Mama agak gak enak badan. Mama sakit? Enggak. Mama gak apa-apa. Mama cuma perlu istirahat. Dina pulang aja ya, Ma ya. Ntar kalau Mama kenapa-napa gimana? Kan Papa lagi gak ada di rumah. Udah dulu ya. Mama mau istirahat. Halo, Ma. Mang Udin. Mang Udin pasti tahu kan cerita tentang kamar yang di sebelah kamar aku. Mang Udin pasti juga tahu cerita tentang ibu-ibu muda yang suka berkeliaran tengah malam. Tapi kalau aku kejar, ibu-ibu muda itu masuk ke dalam terowongan. Masa Mang Udin nggak tahu? Kan Mang Udin udah paling lama kerja di rumah sakit ini. Pasti Mang Udin tahu semua tentang rumah sakit ini. Kamu sebaiknya jangan ngurusin hal-hal yang bukan urusan kamu. Tapi saya semalam melihat Mang Udin. Mang Udin itu nerima uang dari seorang suster di lorong rumah sakit. Mang Udin! Mang!
Bang Udin! Kenapa sih aku harus mimpi kayak gitu? Kenapa setiap aku mimpi harus ada yang meninggal? Hari ini Mang Udin tewas sama persis sama yang ada di mimpi aku. Mungkin cuma kebetulan. Kami juga mimpi. Gak mungkin. Aku tuh yakin banget kalau semua itu ada hubungannya sama aku. Kenapa sih aku? Kenapa harus aku yang kasih petunjuk kayak gini? Udah, kamu tenang aja. Mulai sekarang, aku pasti bakal nemenin kamu terus.
Dan kamu gak takut? Sayang, sayang kamu kenapa? Gak apa-apa. Sampai, Pak. Mau makan? Ya, nanti aja. Dinar gimana? Sampai saat ini, saya belum jenguk dia lagi. Ma? Mungkin memang sebaiknya Dinar di rumah sakit. Seperti saran paranormal itu. Kalau kalian ingin segala sesuatunya menjadi lebih baik, kalian berdua harus membawa Dinar ke rumah sakit, tempat di mana Dinar dilahirkan. Karena Dinar harus dikembalikan ke tempat asalnya. Kamu jangan tinggalin aku ya. Aku gak akan ninggalin kamu, Beb. Jangan lepas pelukan kamu. Sampai aku mati, Bim. Beb, kamu ngomong apa sih? Tapi kalau aku mati, semua orang pasti mati. Aku, kamu, tapi gak sekarang, Beb. Kamu gak akan pernah mati di hati aku. Sayang, kamu kenapa?
Gak apa-apa. Beb, aku ke mobil dulu ya, mau ambil laptop. Aku ikut. Gak usah, aku sebentar. Nanti tugasnya aku kerjain di sini ya. Bibis, aku mau ikut. Beb, nanti kalau suster tahu aku bawa kamu, nanti aku disangka mau bawa kabur kamu. Lagian kamu kan gak boleh keluar ke malam. Ya? Jauhi Dina. Gue nggak tahu apa yang mesti kita lakuin lagi. Kita mesti ngasih tau Dinar. Gue nggak mau terjadi apa-apa sama dia. Tapi Bim, apa nggak sebaiknya kita ngerasain ini dari Dinar? Asli Bim, gue cuma nggak mau ngeliat Dinar stres. Jadi kita biarin Dinar sendiri. Sebenarnya ada apa sih? Katanya kalian mau ngomong. Dari tadi gue tungguin gak ngomong-ngomong. Bim, ada apa? Sebenarnya ada yang mau kita omongin. Ya udah, omongin aja. Aku sama pergi sih.
mereka berdua pasti ada apa-apanya nih. Tega banget sih. Sama semua sih. Ibu-ibu lagi. Mang Udin. Bukannya Mang Udin udah meninggal? Ibu itu lagi. Dinar, kamu gak usah mikirin mama. Jangan mikir macam-macam. Kamu gak bisa sembuh nanti. Ya, Dinar cuma khawatir aja, Pak. Dinar tuh takut mama kenapa-napa. Pak, kamar sebelah itu aneh deh. Masa Dinar sering dengar suara orang berantem, Pak? Suara ibu-ibu muda sama bapak-bapak. Terus suka ada suara bayi lagi nangis. Tapi pas Dinar samperin, kamar itu kosong, Pak. Nggak ada apa-apa. Tapi Dinar pernah lihat ibu-ibu muda sambil gendong bayi, Pak. Dinar, jangan ikut campur urusan orang. Please. Kalau ada, kamu dengar suara-suara macam-macam dari situ. Kamu diam aja. Tapi Dinar kasihan banget, Pak. Ibu-ibu itu kayaknya menderita. Sudah, Pak. Sudah. Mama gak mau dengar. Kamu di sini untuk istirahat biar cepat sembuh.
Pak, mana oleh-oleh buat dinner? Oleh-oleh dari Paris. Iya, Papa lupa. Papa bawa bebek-bebekan buat kamu. Waduh, bebek-bebekannya tinggi sekali. Kayak menara itu. Ah, Papa nih bisa aja. Iya, nanti kalau kamu sudah sembuh, Papa akan bawa kamu ke Paris. Benar ya, Pak? Iya. Mama juga baru tahu. Kalau kamu bukan anak Mama. Mama gak ada maksud untuk merahasiakannya dari kamu. Yang membuat Mama gak mau jengukin Dinar lagi. Dinar. Mama perlu waktu untuk menerima keadaan ini. Kamu mau Mama ceritain semuanya sekarang, sayang? Kematian Papa udah jadi pukulan buat Dinar, Ma. Ditambah lagi kenyataan kalau Dinar bukan anak kandung Papa sama Mama. Dinar gak sanggup, Ma. Dinar gak sanggup. Oh,
Ngapain lagi kamu kesini? Aku minta maaf sama kamu. Aku juga akhirnya. Apa sih, Bin, salahnya kamu bilang sama aku kalau kamu selingkuh sama Akila? Itu kan yang kamu mau omongin sama aku? Aku sama Akila? Nar, Akila tuh teman kamu. Basi! Sekarang udah biasa, Bin, namanya teman makan teman. Aku yakin kamu lebih milih Akila daripada aku. Akila sehat, Bin. Aku penyakitan! Aku sayang kamu. Aku gak mungkin ninggalin kamu, Nar. Lepasin! Nar. Lepasin! Nar. Lepas! Nar. Lepasin, Nar. Lepasin, Nar. Lepasin, Nar. Lepasin, lepas! Lepasin, Nar. Maafin aku ya. Aku gak mungkin ninggalin kamu lagi.
Ya. Semalam aku dipeluk sama ibu kandung aku. Iya, Beb. Kamu tuh udah nyeritain ke aku beberapa kali dari tadi. Tapi pas semalam aku pingsan, aku mimpi. Bim, aku takut terjadi apa-apa sama Mama. Analisa awal memang Dinar terserang asma, tapi kondisi itu terus berubah-ubah, sangat membingungkan. Terus Dinar gimana, dokter? Ibu bisa membawanya pulang karena tidak ada penjelasan logis untuk penyakitnya. Gue sama Bimo
gak ada maksud buat jauhin lo. Tapi ya udahlah sayang, harusnya gue yang minta maaf sama kalian berdua karena gue tuh udah nuduh kalian yang macem-macem. Terus gimana sama penyakit asma lo? Nggak tahu. Gue tahu. Gue tahu penyebab lo kenapa sesak nafas. Thank you.